Astaga! Wow, ini terlihat renyah. Oh, apa nih? Kamera Nestle. Untuk apa? Ah, katakan cheese. Buset, kentangnya jadi coklat. Ini kamera ajaib, Nona. Cari lagi. Ayo. Wow, alat dapur juga bisa. Aku suka coklat. Kamera, ayo kita selfie. Tidak. Senyum. Zip. Kamu dulu. Yeay, keripik. Wow, lihat ini. Nyam. Ada salsa juga. Enak sekali. Ayo makan. Itu favoritku juga. Kalau makan pelan dikit dong. Kalau enggak, bisa sakit perut loh. Kamu comot semua tuh. Ah, gak apa-apalah. Nikmati aja giliranmu. Kamu dapat apa, Val? Oh, wow. Kentang coklat. Apa yang akan kamu lakukan, Val? Oh, dia punya ide. Kaca. Dan voila. Kentang goreng coklat, nyam. Seperti kayak di McDonald deh. Kamu mau? Iya. Kamu punya ide lagi? Mungkin terlalu kerap digoncang tuh. Malah jadi mashed potato coklat deh. Buang aja. Ups, kasihan Tracy. Lihat mukaku. Maafkan aku. Bentar ya, aku coba lagi. Kaca. Jadi apa? Keripik coklat lezat. Ide yang hebat. Wow. Cobain dong. Kalian nikmati aja keripiknya. Hahaha. Oh tidak, salsanya pedas. Val, selamatkan dia. Iya, coklat akan menghentikan semua itu. Berhasil, yay! Air mancur coklat, yeah. Punya Tracy terlihat luar biasa. Dia pilih stroberi. Kombinasi manis yang sempurna. Bola mata, ini pasti enak. Makanlah. Permen cacing. Ha! Yang ini enak juga. Nikmatilah, Trace. Kate, giliranmu. Bukalah. Ah, sekotak stik yang sudah dilapisi coklat. Pakailah kacamatamu. Hah? Profesor Kate punya gelar PhD dalam molekul coklat. Kamu gak percaya? Lihat saja nanti. Aha, dia serius banget. Prosesnya rumit. Masukkan. Hampir selesai. Katie bikin apa ya? Jadi loli coklat. Wow. Camilan yang sempurna untuk musim panas. Bikin lagi. Gak masalah. Katie pakai ilmu sains. Tidak. Tracy, kamu gak boleh coba. Tracy masukin ramuannya. Ayo kita lihat hasilnya. Wah, harusnya bagi-bagi. Dan kalau kamu pelit, ya inilah akibatnya. Bersiaplah. Oh, Rina, jangan lihat kanan. Nancy beruntung banget. Ayo kita pesta coklat. Bukalah botolnya. Oh ya, yeah. Itu bagus, Nona. Lanjutkan. Yum. Yap, kayaknya enak. Rina. Tenanglah, masih ada permen kok. Ah, ya, yeah. Perbesar. Ini ajaib. Wow. Ayo tukeran. Aku gak mau. Tuh kan, dia gak mau. Buset. Dalamnya banyak permen.
Nyam. Oke, Nancy curi permennya dan dipakai untuk hias pancake. Fiuh, kelihatannya kita aman, Nancy. Mau tambah lagi? Oh, tinggal satu. Dan Rina nggak mau lewatkan kesempatan ini. Nancy, Puppet Lego super lengket. Dia tempel HP-nya Rina. Hah? Gak bisa lepas. Apa-apaan nih? Bersiaplah. Ini apa? Iuh. Aku... ada ide. Tunggu, Rin. Nyam. Ini enak. Hei, aku juga mau dong kuenya. Mantap. Warna krimnya bagus. Kayaknya enak. Wuhu. Ini dia. Menjijikan. Kamu kenapa? Dia punya ide. Warna krimnya bikin aku mikir kemana-mana. Oh, Mel. Kamu jenius. Hah? Dan sekarang pestanya dimulai. Ya ampun. Tisu lapis coklat. Kayaknya aku mau pingsan deh. Hauga! Hai, Rina. Buset. Iuh. Gimana kuemu? Aku jadi gak nafsu makan. Nikmatilah tisu coklatmu, Nona. Hauga! Ket-ket! Mel, kamu gak apa-apa. Rina, awas! Iu! Yeay! Ayo kita lihat dalamnya. Wow, lihat kue yang indah itu. Val, kamu juga dapat kue. Iya, ayo makan. Gimana rasanya? Nyam. Gak punya sendok. Kamu kan punya tangan. Pakai aja. Wow, gede banget gigitannya. Hei, hati-hati. Hahaha, pasti enak banget ya. Maaf, sumpah aku lapar banget. Topi pelindung. Wow. Oh no, berlindung. Pertarungan makanan. Topinya jatuh. Waduh, berantakan semua tuh. Kalian nakal ya. Oh, kuenya enak ya. Walau berantakan semua, kalian masih punya sisanya walau sedikit pun. Kue, enaknya. Mantap, Heli. Dan lihat deh, lipstik coklat. Rasanya enak. Renyah, gurih, dan manis. Dan masih banyak lagi. Semua yang kamu mau ada di sini. Aduh. Loli, dia dapat riasan yang asli. Cantiknya, dia bisa rias seluruh wajahnya. Wah, Loli, jangan. Tapi dia pura-pura suka makanannya. Heli mulai tertarik. Ini enak. Ya, dia mau tuh keren. Secepatnya. Halo, Loli, kamu meyakinkan. Sekarang, ayo kita lihat reaksi Heli. Krau. Yuk. Dan lihatlah pelangi di giginya. Kamu pasti viral. Captionnya, gigi pelangi. Oh tidak, banyak yang like fotonya. Ini mimpi buruk. Oh Loli, kamu jahat deh. Sekarang kembali ke coklat. Tapi Heli punya rencana lain. Semprotan bawang putih. Bau paling nyengat yang pernah ada. Oh tidak. Sekarang kita celupkan ke dalam coklat. Dengan begitu, Loli nggak bisa bedakan parfumnya. Licik. Masker gas dipakai. Nih,
ambil parfum coklatnya. Krau. Iyo. Selamat malam, Loli. Sekarang kita sikat kuenya. Macarons. Mimpi buruk. Waktu kalian 30 detik. Makanlah sekarang. Oh, Tracy yang malang. Pasti rasanya nggak enak. Kitty nikmati coklatnya yang enak. Tapi Tracy baru saja menang. Ya, selamat ya. Kok bisa sih? Tidak, lihatlah. Dia punya bintik brokoli. Sial, Kitty, hubungi dokter. Dan cepatlah. Dokter Mary, tolonglah, bantu kami. Pasti ada obatnya. Ya, dosis permen bisa naikin imun dan lawan penyakit sayuran. Sudah mendingan? Oh, dokter, terima kasih. Lihatlah, Tracy sembuh kembali seperti semula. Genius, Dokter Mer. Kamu, bukan aku. Oh, kalian dapat camilan mantap. Yeah. Ayo kita sikat. Ini luar biasa. Rina ambil permen pulpen. Dan tuangkan selainya. Wow, Nancy dapat loli coklat. Makanlah, Nona. Rina nggak bisa nolak. Dia curi lolinya. Ukurannya pas banget. Oke, ambil lagi. Rina, kamu pikir nggak akan ketahuan? Lihat aja. Dia ikat lolinya ke balon. Bingo! Selamat jalan. Tapi untuk apa? Ring. Halo? Rina butuh ide. Sedotan plus tusuk gigi. Dan tembak. Bam! Itulah caranya. Selamat makan. Shebang. Rina dapat iPhone. Wadaw. Mel juga dapat. Tapi ini kan tantangan coklat. Nyam. Kalian benar. Ini bukan HP, tapi coklat. Pembuatnya Willy Wonka. HP coklat. Buset. Nah, itulah salah satu cara untuk tahu kalau HP-mu adalah alat elektronik. Kecau. Kok bisa sih? Aku mau coba. Kamu. Oke lah kalau gitu. Hauga. Ini adalah prank terbaik sepanjang masa. Kecoanya? Lepasin! Mama! Matikan kameranya! Ronde ketiga. Aku penasaran kalian dapat apa? Oh, wow! Keren! Burger! Kelihatan enak! Burger biasa dan burger coklat! Wah, tangkas sekali! Pasti kamu kelaparan ya? Masih ada yang bisa dimakan? Stacy coba ngabisin semuanya walau sedikit apapun. Val juga. Oh, tidak. Wow, itu coklat. Piring coklat. Keren. Garpu coklat. Dan pisaunya juga. Wow, cobalah. Kenapa, Stacy? Aku harap kamu nggak kenapa-napa. Gigi? Stacy, gigimu copot semua. Kamu, masih cantik kok. Oh, tidak. Val, bantuin sahabatmu. Berikan semuanya ke aku. Apa kamu seorang dokter gigi? Siap? 1, 2, 3. Aduh, kelewatan. Maaf, coba lagi. Ups, yang benar. Maaf, coba lagi.
Yes, apa kamu berhasil? Oh, lihat senyumanmu itu. Yeay, berhasil. Trik yang keren. Siapa yang butuh dokter gigi kalau ada coklat untuk tiap hari? Yeah. Dan Katie cuma dapat satu. Ya ampun, Tracy beruntung. Katie ingin lebih banyak. Ini coklat terbaik. Dan ada banyak rasa. Tracy mulai susun coklatnya. Menarik. Aku penasaran dia mau bikin apa? Aha. Selanjutnya apa, Nona? Susu. Bukan, itu coklat putih. Aduh, bikin ngiler. Tracy, itu luar biasa. Ah. Katie pengen coba. Sekarang waktunya makan. Gigitan pertama. Enak banget. Penuh coklat. Kate, makanlah. Tiket emas. Gak mungkin. Ini dia. Hujan emas. Dia temukan tiket jackpot. Banyak banget koin emasnya. Yeesh. Maaf, Tracy. Menara coklatmu kalah jauh. Semoga beruntung di lain waktu, Nona. Kita akan kunyah semua koin emas ini. Nggak adil. Sial. Baiklah. Dasar pecundang. Bodoh amat deh. Ada ide. Oh, bau banget. Rina lagi bikin mode terbaru. Dia bukan Cinderella. Bau kakinya bisa bikin Mel jadi... pingsan. Rina, lihat deh. Coklat itu milikmu. Nikmatilah. Gak bisa dimakan, tapi dia makan. Mel, kamu gak nyadar? Rina tukar sepatu coklatmu. Wah! Rina! Tunggu! Dadah! Ben! Rina? Ups! Ya udahlah. Apa kabar sepatuku? Hei, gadis rumpi! Waktunya makan. Soda loli pelangi. Wow! Dan Nancy, selai coklat. Oke, Ri, bukalah. Aku gak sabar. Segernya. Ada ide. Yeah! Hey, kamu bikin loli dari soda. Keren banget. Ayo kita coba rasa lain. Sikat, Rina. Shabam! Loli rasa jeruk. Dimakan bareng loli stroberi. Nancy, giliranmu. Nikmatilah coklatnya. Oke. Siapkan taburan. Aku penasaran. Dia mau bikin apa ya? Oke. Coklat celup, taburan. Kalian cuma butuh sendok dan dua bahan. Selesai. Aku mau. Oke. Nancy, kamu baik, kayaknya Rina nggak tahu deh. Mau ke dokter gigi? Yap. Buset, dia masuk lewat mana? Ada yang hilang gigi. Oh, serahkan gigimu. Oh ya, yeah. Ini bagus, Nona. Tunggu, mana uangku? Kita dirampok. Perhatian. Waktunya pecahkan telur. Wow, ini gede banget.
dalamnya apa ya? Telur jelly, warna-warni. Nancy, ayo kita beraksi. Yeah. Nyam-nyam. Ada apa? Cih. Ew. Sudahlah, ayo kita makan. Nyom. Dalamnya ada lalat. Yuk. Tunggu. Pau. Gak ada yang lebih kecil. Ini berlebihan. Waduh. Ayo kita sikat makanannya. Hels dapat yang normal. Mantap. Dan Loli dapat yang coklat. Gokil. Mereka mulai makan kentangnya. Pilihan yang bagus. Oh, enaknya. Gak bisa berhenti makan. Coklat? Beneran? Gak masalah. Yang penting enak. Selesai. Selanjutnya apa? Ah, ya. Waktunya burger, sayang. Padukan dengan minuman yang enak untuk rasa yang luar biasa. Selamat makan. Enak banget. Aku senang melihatnya. Tapi, itu untuk apa? Nah, gak guna. Gimana menurutmu, Loli? Lihat deh. Ah, ya. Itu bisa dimakan. Loli? Oh, dia menghilang. Loli jadi karakter game. Dan sekarang, Heli bisa kontrol gerakannya. Atas, bawah, kiri, kanan. Wah, itu telur mentah. Oh ya ampun. Kasian Loli. Kamu gak bakat main game, Pinky. Sikat. Wow. Ini mantap. Rina dapat kola coklat. Dia beruntung. Ayo kita lihat Melly. Enaknya. Foto keren. Kamu gila. Ya kali. Dia mau nikmati coklatnya sendiri. Ada apa nih? Aduh, gak kuat. Pop it. Isilah dengan coklat. Wow. Grah. Kulkas mini. Untuk semua kebutuhanmu yang aneh dan seru. 1 jam. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Dan selesai. Buset, kulkasmu canggih. Mel curi popitnya. Perasaanku gak enak deh. Wah. Oke. Rina ambil lem semen. Kok dia punya? Oke, bodo amat deh. Rencana Rina masih misteri untuk kita. Kocok-kocok. Sekarang Mel akan dapat kejutan. Mau langsung diminum? Baiklah. Hah? Bayangkan kalau ada soda macam itu. Isinya berubah jadi lendir hitam yang lengket. Ada-ada aja. Halo, rumah Popit. Wow. Kalian dapat makanan terbaik hari ini. Dan coba lihat rumah coklat Loli. Sempurna. Sekarang, inilah yang kutunggu. Hiaslah rumah ini dengan permenmu. Bahkan, tambah lagi coklatnya. Aku ngiler banget. Serius deh. Ini kayak mimpi. Sekarang, waktunya permen. Jangan malu-malu. Tuangkan semua. Penuh warna. Setiap gigitan penuh kejutan. Hales, bosan main popit. Loli, boleh minta segigit? Tidak, please. Hah? Setelah dipikir-pikir? Ya, kamu boleh coba. Tapi bakalan pedes. Aduh, feelingku gak enak nih. Dia mulai gigit coklatnya. Dia mau meledak. Oh ya ampun. Rumah popitnya meleleh. Lihat deh lelehannya.
Astaga, kasihan banget Heli. Tidak, Loli, kamu jahat. Waktunya balas dendam. Bola mata lucu. Loli, kamu apakan aku? Wajahku. Ha. Kerja bagus, Hales. Waktunya coklat. Boo. Kamu duluan aja, Val. Ulala, bagus. Kamu beruntung. Aku pingin juga. Ayo kita lihat kamu dapat apa. Tunggu, apakah itu coklat? Mau nggak kalau kamu merias aku? Setelah itu, aku akan merias kamu juga. Oke, boleh. Eyeshadow-nya bagus. Tambah sedikit blusher. Dan lipstiknya. Cantik sekali. Dan jangan lupa parfum Chanel-nya juga. Bagus. Sekarang, biar aku yang merias wajahmu. Iya, silahkan. Oh, Stacy, kamu yang benar. Oke, eyeshadow dulu. Ya, itu coklat. Jangan lupa blushernya. Hahaha, sekarang lipstiknya. Riasannya bagus deh. Oh, parfum Chanel. Hahaha. Val, baumu kayak coklat. Hahaha. Makeover yang bagus. Apa-apaan ini? Hahaha. Sepertinya Stacy menang kali ini. Nikmati hadiah coklatmu. Sudah jelas siapa pemenangnya kan? Yang jelas bukan Tracy. Sial. Katie beruntung banget. Dia mulai susun permennya. Oh ya, waktunya makan. Lala. Maaf Tracy, kamu nggak boleh coba. Gak adil, lihat saja nanti. Cabai merah pedas, bantulah kami, lapisi dengan coklat. Ya, gadis pintar. Dan itu terlihat enak. Dia tukar dengan coklat Kate. Diambil gak ya? Ya, bersiaplah. Rauk, astaga. Pedas, tapi tetap dimakan. Berarti Tracy juga bisa kan? Bisa kan? Tidak, teman-teman, berlindung. Gerah. Dan coklatnya jadi arang. Sialan. Katie, kamu manusia super atau apa? Selanjutnya, dua pizza. Duluan. Oke. Wow, giliranmu. Oke. Oh, itu enak. Nikmatilah pizza kalian. Terutama kamu, Rina. Buset. Langsung 2. 6. 8. Habis. Aku mau. Gak boleh. Oke. Rina punya ide lain. Dia ambil HP-nya. Hai, sayang. Di mulutmu ada... Tony sampai heran ngelihatnya. Giginya penuh daun. Kenapa harus di sini sih? Ups. Kinclong kan? Oh, Mel. Maaf. Wah. Heli dapat pizza super. Keju klasik ada di sini. Dan untuk Loli, dia dapat makanan spesial. Pizza permen coklat. Makanan penutup yang sempurna. Dan mereka mulai berdebat. Punya aku lebih bagus. Heli mulai hias pizzanya. Dan kelihatannya Loli juga mau hias pizzanya. Dia tambahkan selai coklat yang enak. Pizza siapa yang paling enak sekarang, Hales? Lihat deh, Pinky. Kamu nggak boleh kalah. Nggak masalah. Saus tomat untuk melawanmu. Enaknya. Aduh, kelihatannya ini seimbang. Lagi? Oh, astaga. Mereka akan bersaing seharian penuh, kan? Keduanya sama-sama enak. Gengs! Punya aku lebih enak. Enggak. Ada apa, Pinky? Masker wajah pizza. Kelihatannya Hales mau nyantai bentar.
bisa jadi masker juga. Kayaknya enggak deh. Anjing pintar, kamu mau pizza? Dapat apa nih? Kacamata coklat dan kacamata biasa untuk Loli. Phew, kalau aku sih lebih baik jadi Hales. Enak banget. Loli punya ide. Dia keluarkan saus coklat favoritnya. Hah? Kalian gak punya saus coklat andalan? Terlihat enak, sis. Keajaiban dari coklat. Oh, gengs. Ini belum seberapa. Tada! Ini kacamata ajaib. Bisa ubah apapun jadi coklat murni. Mantap! Ting! Bim! Sempurna! Wow, Loli. Aku gak percaya ini. Hah? Wah! Yowch! Tergoda juga ya? Waktunya balas dendam. Heli semprot botol sodanya. Dan ini sudah siap. Nih Loli, untukmu. Wah! Oke guys, udah cukup ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Dadah!